Ini kita biasa orang di kampung ini. Selesai pengantin pakai kemeja, pakai sakbe, pakai songkok, sama istrinya. Datang dibawa sama mamaknya, pergi dikubur. Oh ambo, ketuk kasih anakmu, pomu pura boting. Ilo doang ngi kasih nama sempo dan lekna. Menrek barka, pura rumeli bo lambo. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok, orang hidup doakan orang mati. Boleh siara kubur, tapi jangan kau salah paham. Siara kubur tujuannya satu. Ah, bu, jangan musuh polisi. Bu, kau kira enak ini di dunia kalau tidak ada polisi? Hah? Rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijarah, habis. Kau lari ke polsek, tolong pak polisi, kejar pelakunya, tangkap pelakunya. Apa nak bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Apa? Melapor kau kemana? Eh, anak muda, motormu dirampok, motormu dicuri, siapa kau cari? Hah? Hah? Pak Imam? Apa nak tahu Kang Imam? Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa jalan mobil, mau maju tidak bisa, mau mundur tidak gerak. Saya baca surah Yasin 2 kali. Eh, tidak goyang-goyang. Saya baca ayat kursi, ku baca-baca. Eh, tidak goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, per, jalan. Saya tadi dari Masamba, saya perkirakan 8:30 baru tiba. Karena dikawal polisi, belum isa sudah sampai di sini. Bapak panitia mestinya terima kasih sama polisi. Gara-gara polisi saya cepat sampai di sini. Kalau tidak, lama ki menunggu. Bukan kaleng-kaleng tadi polisi. Tiga kawal polisi, tiga. Dari Sidrap, dari Masamba, dari Palopo. Piung, piung, piung. Baik, kututup mami mataku saya, bah. Yang penting sampai ke cepat. Toh? Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP na minta juga, itu polisi pelemin dia. Mr. Pijai. Eh? Kau larang polisi menerima sogok di jalan, tapi kalau kau melanggar, tolonglah pak. Eh, itu terutama ibu-ibu. Menyala weser kanan, belok kiri. Bagaimana tidak pusing polisi? Eh? Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Hobi aklil haram. Mereka yang suka makan makanan haram. Siapa? Mereka yang terima serangan fajar waktu pil caleg kemarin. Ya mana nyihihi? Eh? Wani piro? Datang caleg A na minta, datang caleg B na minta. Kau makan itu uang haram. Ini pilkades dekat lagi. Hah? Jangan sampai hanya gara-gara pemilihan kepala desa kalian sogok-menyogok, bertengkar bertetangga. Nah, apa itu pilihan calon kepala desa, mucoblos saja selesai. Termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara menyogok, selama 5 tahun dia makan gajinya, selama itu dia makan uang haram. Ada begitu di Sidrap? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dong? Kau larang orang masogok, tapi kau tulis di rumahmu siap menerima serangan fajar. Begitu ditanya, kenapa begitu? Dia bilang, keras kehidupan ustaz. Waqalaidan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi.
Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Deh, nah masjid ini, orang ceramah, ada setan? Ada, setannya berupa handphone. Itu ibu-ibu, dede, siaran langsung tong. Lo tau, Ji, mau dilihat gelangnya. Kasih begini, baru begini. Talekang. Bu, simpan dulu HP. Simpan dulu. Jangan ada siaran langsung. Simpan dulu ya. Karena selama kau pegang HP, pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. HP-mu juga kau lihat. Simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Hei, simpan dulu. Montongi siaran langsung di Facebook. Baru 5 ji penontonnya. Simpan dulu, Pak. Ya, ini ada ibu-ibu di Makassar. Setiap saya ceramah, bodoh ikuti. Saya lagi ceramah, membelakangi, langsung mas selfie. Baru nak tulis latar belakang das atlatif. Kukira saya background. Sudah saya ceramah nak kejar kak. Kang ibu-ibu di saya fansku. Tapi ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Nah kejarlah saya, Ustaz, boleh foto? Selfie? Boleh, sini. Sudah selfie, nak bilang, ulangi Ustaz. Jelek Ustaz, ulangi lagi. Jelek dalam hatiku. Biar pulang 10 kali, nak mukamu yang jelek. Dia jelek, kita nak kasih susah. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak kita bersalawat. Bisa? Bisa. Nah, kita tanding dulu. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa. Nah, ibu dulu, bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki, diam. Nah, ibu-ibu dulu, yang di atas, yang di bawah, di belakang, ya, di luar. Ayo, bareng-bareng. Ikuti saya. Salatullah salamullah ala toha lillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu bukan keras, itu namanya syahdu. Suara begitu yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu, kalau nak telpon ke tetanggamu, jangan kasih syahdu suaramu. Telpon suaminya orang mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Ngapain? Bareng-bareng. Gimana orang tak nafsu sama kamu? Coba kalau ditelepon ibu, setegas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Apa bikin? Apa tanya? Berhenti mah kuna telepon itu besok deh. Kala-kala Satpol PP. Ini waalaikumsalam. Caleda. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo dedek, ini remaja nih. Ayo, kau sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawatmu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap, kata Nabi, siapa yang bersalawat kepada aku, maka aku bersalawat pun kepadanya 10 kali lipat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Kencang semua ya.
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Kapolres beserta ibu dan seluruh jajaran Polisi Republik Indonesia yang ada di tempat ini, Bapak Bupati yang mewakili beliau, alim ulama, panitia, dan insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya dulu, siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Nomor berapa? 10. Siapa yang tahu nomor punggungnya Ronaldo? 7. Berapa? 7. Siapa yang tahu nomor punggungnya Lionel Messi? 10. Siapa? Wih, anak-anak juga tahu. Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar? 11. Sekarang, siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Coba kok, saya kasih ke hadiah. Nah, siapa? Saya kasih hadiah. Siapa yang tahu? Nah, sini kok, cepat kok. Sini, saya kasih ke hadiah, cepat. Lari. Sini. Tapi sebelum kau jawab, ada passwordnya. Siapa namanya bapaknya Kapolres? Siapa? Anak muda, lain kali kalau ditahu kau begitu, jangan kau langsung patah semangat. Jawab kau saja sembarang. Bilang kau ke Abdul Rahman, karena belum tahu. Ini belum tahu. Nah, siapa? Itu mau tadi. Siapa namanya anak bungsunya Nabi? Fatimah. Aduh, muka kasiri, Kak. Siapa? Fatimah. Cocok misalana. Salah. Duduk mangko. Jabat tangan dulu. Duduk mangko. Beda itu uang Kapolres dengan uang ustaz. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Hah? Siapa? Bosin. Banyak yang tahu. Habis kalau saya kasih ke semua hadiah. Mesti angkat tangan baru ke sini. Ya? Siapa yang tahu berapa jumlahnya istrinya Nabi? 11. Berapa? 11. 11. Coba, siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? 7. Bingung mako dongo? 7. Anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Anak bungsunya namanya Ibrahim. Usia 11 bulan dia meninggal. Sudah tahu? Siapa nama istri pertamanya Nabi? Siapa? Khadijah. Berapa tahun Nabi menikah dengan Khadijah? 25 tahun. Berapa tahun usianya Khadijah waktu itu? Apa sih 20? 40. Ayo, semua istri Nabi 11, tapi hanya dua yang memberi Nabi anak, yaitu Khadijah dengan istri terakhirnya. Nah, ini mi gunanya maulid. Kau tahu sejarahnya Nabi? Sudah kau tahu, kasih masuk dulu ini. Hah? Nah, maulid kita dengar sejarah Nabi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa contoh. Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah tadi malam dari Bitung. Besok saya Kolaka, lanjut lagi ke Papua, lanjut lagi ke Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke, tujuannya sama. Dengan hikmah maulid, kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Kita contoh Nabi. Tapi bagaimana kau mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kita mau contoh Nabi tidur? Kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi tidur.
Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana Rasulullah kencing? Dan kita bisa tahu sejarah Nabi itu, contoh Nabi itu, kalau kita baca. Tidak bisa dibaca, Ustaz. Maka kita dengar tausiahnya, caranya mah, inilah maulid. Maka adik-adik sekalian yang kalian tidak mau maulid, silahkan. Tapi jangan kau tuduh saudaramu, sesama muslim, sama nabimu, sama kiblatmu, sama kabamu, sama sahadatmu, gara-gara maulid kau bilangi orang sesat. Kau tidak mau maulid, tidak usah. Jangan kau tuduh orang yang maulid sesat. Kau tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Kami pun tidak memaksamu. Tapi jangan kau tuduh kami sesat. Sakitnya tuh di sini. Ayo. Ini ada anak-anak baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Beh, kayak diam saja masuk surga. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Nenekmu punya surga. Saya nama maki-maki. Apa kau Ustaz cerita-cerita sunnah? Baru kau tidak pelihara sunnah. Heh, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai janggut. Ih, mau di apa kau tidak mau tumbuh? Nah sekarang, apa yang salah dengan maulid ini? Apa yang salah? Dengan maulid, kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang mendengarkan rame-rame ayat suci Al-Quran? Dengan maulid, kita bersilaturahmi. Yang tadinya kita tidak tahu Pak Kapolres, yang tadinya kita tidak tahu istri beliau, datang di tempat ini kita tidak sudah tahu. Yang tadinya cuma melihat Ustadz Dasat di YouTube, yang tadinya hanya melihat di WhatsApp, di medsos Ustaz Dasat, sekarang kita lihat aslinya. Yang saya tidak suka begitu nelihat aslinya, ih, bicu mau palek. Kecil aja orangnya. Yang paling menjengkelkan lagi ada tadi, saya lewat ada ibu-ibu, dia bilang, ih, itu juga bajunya waktu di YouTube. Malah ada tadi, dia cubi pipiku, kok kira saya anak-anak? Coba, apa yang salah? Dengan maulid, kita ada untuk bersedekah. Mana ada agama melarang sedekah? Coba bayangkan tadi, ada yang menyumbang telur, ada yang menyumbang teh botol, ada yang menyumbang ketan. Mana ada yang melarang agama kita bersedekah? Adapun ini Nabi bekerja untuk kita, lalu tidak ada yang tahu keluarganya Nabi, pasti perasaannya, begininya paling ini kasihan umatku, lebih nak tahu Lionel Messi daripada anakku. Ini gunanya maulid. Kalian datang dengar kisah Nabi, sudah itu contoh. Dulu ibu kita ajar kita, kecil masih kita, nak, jangan kau kencing berdiri, karena sunnahnya kencing duduk. Nak, kalau kau makan jangan pakai tangan kiri, karena Nabi pakai tangan kanan. Nak, kalau kau tidur jangan kau tendang kiblat, hadap kau kiblat, karena itu sunnah. Itu dulu. Masih kecil kita sudah sejarah Nabi, kita sudah tahu. Lagu. Pada zaman dahulu, pada zaman lahirlah seorang nabi yang terakhir. Siapa namanya? Ibunya? Bapaknya? Di mana tinggal? Terus diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Allah itu siapa? Nah, itu lagunya kita tahu karena ibu ta dulu ajar kita lagu begitu. Iya toh? Ditahu dari lagu itu kita tahu siapa nabi terakhir. Kita tahu apa tugasnya. Kita tahu siapa bapaknya, kita tahu siapa ibunya, kita tahu di mana tinggal, kita tahu siapa Allah, pencipta alam semesta. Itu dari lugu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo, yo ayo, yo ayo yo, yo ayo, yo ayo yo. Beleng-beleng. Agustus itu cak pilih-pilih, cak kindik-kindik. Putar ke kiri, nana. La ilaha illallah. Ini semua ini kerjanya. Sudah tua cak kindik-kindik. Gini olahraga. Satu, dua, ada bapak-bapak di belakang. Tiga.
hancur. Nah, sudah maulid, kita sudah tahu, jangan lagi begitu. Ya, itu gunanya maulid. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita dengar sekelumit sejarah Nabi, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Pertama, Nabi itu kasihan hidupnya penuh dengan masalah. Ya, saya ulang. Nabi itu hidup beliau penuh dengan masalah. Satu, Pak, Nabi itu kasih mapamula lala watenge sampai wafat penuh dengan masalah hidupnya. Masalah demi masalah. Coba, masih 6 bulan dalam kandungan, meninggal bapaknya. Yatim. Baru 3 hari setelah dilahirkan, dibawa ke desa, berpisah sama ibunya, diambil ibu susunya sampai usia 4 tahun. Coba, kalau kita kan masih sama mama tak. Nabi diambil oleh ibu susunya, dibawa ke kampung 4 tahun. Usia 4 tahun, baru diambil oleh ibunya. Usia 6 tahun, ibunya bilang, nak, kita pergi siarah kubur. Berarti boleh siarah kubur. Yang tidak boleh, kopi minta-minta di kubur. Ini kita biasa orang di kampung ini. Selesai pengantin, pakai kemeja. Pakai sabbe, pakai songkok. Sama istrinya. Datang dibawa sama mamanya, pergi di kubur. Oh, ambo. Ketukasi anakmu, pomu pura boting. Ilo doang ngikasi nama sempo dan lekna. Menrek barkah. Pura rumeli bo lambo. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok, orang hidup doakan orang mati. Boleh siarah kubur, tapi jangan kau salah paham. Siarah kubur tujuannya, satu, mengingat kamu akan mati. Dua, menghindari fitnah dunia. Jangan sampai ke orang di kampungmu, beh, bagusnya rumahnya, mewahnya rumahnya, tidak pernah pergi dan lihat bapaknya. Jangan lagi kopi minta-minta, bo. Kau terpilih mau matu, calek. Li suka mak gerik bendek. Apalagi dongok-dongok begitu. Ada lagi yang lebih parah itu. Pergi di pohon-pohon, nenek-nenek. Ada lagi yang percaya bahwa ada manusia kembar sama buaya. JPI. Mana ada kembar buaya manusia? Tidak ada itu. Yang ada manusia jadi buaya darat. Ya. Boleh ke kubur, tapi jangan pergi minta-minta. Siram. Kenapa kau siram? Supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati, sekali pasang kau pompa air di situ. Tidak ada semua percaya begitu. Ah, usia 6 tahun pergilah Nabi siarah kubur. Dari Makkah ke Madinah. Pulang siarah kubur di desa bernama Afwa, Malasa induknya Nabi tak meninggal usia 6 tahun. Bayangkan, 6 tahun kasihan Nabi sudah yatim piatu. Coba, diambil lagi oleh kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun, 2 tahun saja bersama kakeknya, wafat lagi kakeknya Abdul Muttalib. Coba, baru 8 tahun, biu-biu ni kasih 6 tahun na. Nala si nenena kakekna mate si. Nala murena. Abu Talib diambil usia 9 bulan, 9 tahun, Nabi sudah mulai menjadi pengembala domba. Pengembala, makampi ni Nabi tak 9 tahun. Sekarang anak-anak di Sidrap cari usia 9 tahun yang mau mengembala sekarang. Kenapa para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul kerjanya pengembala? Oh, saya tahu rasanya jadi pengembala karena saya pernah jadi pengembala. Ternyata tujuannya orang makampi sabar. Coba makampi bembe, makampi iti. Susah sekali itu. Kejar yang kanan, lari yang kiri. Didapat yang kiri, lepas lagi di bawah sini. Lepas sana, dikejar lagi. Makin kau emosi, masih tidak bisa kau tangkap. Maka orang kalau mau jadi pemimpin, sabar. Itu makanya Nabi diajar menjadi pengembala, supaya dia nanti, beliau nanti menjadi Nabi, sabar. Usia 12 tahun, Nabi mulai ikut perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Tapi beliau tidak pegang pedang, beliau tidak pegang panah. Tapi apa? Beliau hanya memegang anak panah, dikasih orang dewasa.
Usia 16 tahun Nabi mulai pergi berdagang. Dagangnya bukan antar kabupaten, tapi antar negara, ke Syria dan ke Syam. Sampai di Syam, Nabi bersama pamannya Abu Talib dilihat sama pendeta, namanya Pendeta Bukhaira. Maka Pendeta Bukhaira panggil Abu Talib, "Abu Talib, bawa pulang ini kemanakanmu. Inilah yang dicari orang Yahudi. Kalau didapat orang Yahudi, dia bunuh ini kemanakanmu. Bawa pulang." Pulang Nabi. Usia 25 tahun. Nabi kemudian bekerja seorang janda bangsawan Madinah namanya Khadijah. Khadijah jatuh cinta sama Nabi. Lalu Nabi bekerja disiplin, jujur, bagus pekerjaannya. Khadijah selalu sebut ini Nabi. Maka si sifatnya Muhammad ini. Malempu, masempo dalle, sopan, selalu dicerita. Maka anaknya Khadijah namanya Nafisa percaya dalam hati, Khadijah suka sama Muhammad. Maka Khadijah menyatakan cinta. Berarti perempuan boleh melamar laki-laki. Boleh. Daripada kau jual mahal. Jual mahal kau mulado. Itu Khadijah. Tapi caranya Khadijah tidak vulgar. Nah, Khadijah cinta sama Nabi tidak vulgar, tidak transparan, tidak belak-belakan. Tapi apa? Nataroi siri alena. Peko carana selalu nasebut di depannya temannya. Akhirnya temannya yakin, Khadijah nasuka pegawainya. Maka Nafisa menjadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Kalau tim sukses pilkada, pemborong kontraktor cari proyek setelah menang. Ini yang rusak Kabupaten Sidrap. Tim sukses cari proyek, dia yang sukses disuruh bikin baleho 10, 5 jina bikin hilang 4. Begitu menang dia cari, "Pak, apa kek penunjukan langsung kek? Habis ini sudah jual sawah, apa kek kok sikat di situ?" Nah, ini yang rusak negara kita. Nafisa bukan tim sukses politik, tapi tim sukses untuk mempertemukan Khadijah dengan Muhammad. Lalu Nafisa berkata, "Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kau?" Alhamdulillah. Tapi ini perempuan tua, tidak jadi masalah. Tapi dua kali ini janda, tidak jadi masalah. Lebih tua 15 tahun, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisa, "Tanam aku bos, saya punya urusan." Datanglah Nafisa kepada Khadijah, "Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka kita?" "Alhamdulillah. Tapi ini anak muda, tidak ada masalah. Masih lebih muda 15 tahun, tidak ada masalah. Pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya?" Nabila, "Tenang bunda, saya punya urusan." Coba kalau Nafisa mau memeras. Dia datang kepada Muhammad. "Muhammad, nah suka sekali kau bos. Nah puji lah deku katanya. Milo memang no melon wang. Milo ku, nah puji lah deku tu. Ini pemeras ini." Nikah. Setelah menikah, lahirlah anaknya. Anak pertamanya namanya Qasim. Usia 25 tahun. Nabi Khadijah 40 tahun. Maka adik-adik yang masih jomblo, sudah sarjana kau tidak dapat kerja sampai sekarang, kau cari janda 40 tahun. Cari mah kau. Jangan kau lagi gengsi-gengsi. Berdoa kau mudah-mudahan turun warisannya sama kau. Boleh itu bos. Daripada kau cari gadis yang rasa janda, mending ini jelas jandanya. Ya bapak, saudara-saudara sekalian, sudah nikah, lahirlah anaknya Rasulullah. Usia 30 tahun, di Madinah terjadi konflik. Kenapa konflik? Bukan di Madinah, maaf, di Makkah. Kenapa konflik? Ka'bah dipugar, dirobohkan, dipugar. Ada batu di Ka'bah namanya Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad mau ditempel kembali di tempat pertama. Bani Hasyim, Bani Ad, Uday, Bani Umayyah, 4 suku di Makkah bertengkar.
Sama tong kira-kira kalau di Sidrap. Nah bilang orang Bugis, kami lebih berhak. Nah bilang orang Jawa, kami lebih berhak. Kata orang Makassar, kami lebih berhak. Kata orang Rekan, saya lebih berhak. Bertengkar-bertengkar. Begitu juga di Mekah. Kami lebih berhak. Kami lebih berhak. Hari tidak ada penyelesaian. Musyawarah. Akhirnya apa? Sepakat. Saudara-saudara sekalian begini. Kita tunggu saja besok. Siapa yang muncul pertama di pagi hari di pintu, maka itu yang kita tunjuk. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ditunggulah besok pagi. Masyaallah. Siapa manusia yang lewat pertama di pagi hari di pintu? Dialah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang Mekah menggelari waktu itu sebagai pemuda Al-Amin, orang yang dipercaya. Ini mi cocok mi. Iya nah, iya nih. Cocok dah. Dia nana salah-salah ye. Mamak lo meyolo. Ni kamu jelok ke. Agama salamu. Masasa ki je ye. Apa cau me pada melok mat tempel. Nabi mengambil serbannya. Tahu serban? Siaga suduk na serbangi? Apa? Siaga to masasa? Apa? Makare Nabi tak daripada masasa ko. Ale suduk na mati-mati. Kateni. Pegang sudutnya masing-masing. Sudah itu Nabi bersabda, daripada kau ribu, ya pemakai batuhi. Pendek kau serbangi. Angkat sama-sama. Sudah itu, ayo pegang masing-masing, tempelkan. Setuju? Setuju. Selesai masalah tanpa masalah. Bang Sidrap tahu-tahu pegadaian. Bohong itu kalau bilang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Memang waktu mau dicairkan tidak ada masalah, bayarnya baru masalah. Sudahlah, berarti Nabi cerdas. 6 hari mereka bertengkar tidak ada penyelesaiannya, Nabi muncul tidak 1 jam selesai masalahnya. Berarti kalian anak muda, kalian orang-orang Sidrap, kalau kalian mau sukses sekolah kok. Sekolah, jangan kau bilang dua sawahnya bapakku, maloak galunna bapakmu, cocok ni, lebih makasih kau maloak galumu macatoko. Maloak darat na puang tomatoaku, mega darat na tomatoaku, mega galunna tomatoaku, mega manukna tomatoaku, lebih bagus lagi kalau kau cerdas dan banyak sawamu. Supaya apa? Tidak habis itu sawamu kau jual. Sekolah. Jangan kau bilang sekarang kau hebat. Karena kalau tidak ada ilmu, nak kasih bodoh-bodoh ke orang politik. Sekolah kalian. Jangan pernah berkata, bagaimana mau sekolah nak miskin bapakku. Bapakmu miskin, Tuhanmu kaya. Kalau saya lihat bapakku, saya tidak mungkin tinggi sekolahku. Bapakku cuma petani penggarap. Tahu kan namanya petani Pak Garap? Pak Galun. Galun nak tahu enak jama, nak payaleng. Bagi 9. 10 karung naik, 9 ambil yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku. Itu mana bisa sekolah tinggi-tinggi. Tapi maka dia pun ngelatah ambokku. Kasih-kasih ambokmu. Pun ngelatah lah sogi. Masih sekolah kok. Engkau tahu itu dan lekmu. Alhamdulillah bisa sekolah. Dengar tadi nak sebut gelarku. Panjang. Bukan kaleng-kaleng bos. Bukan sombong, faktanya. Dan bukan ijazah palsu. Anda seperti anggota DPR. Nanti anggota DPR baru sekolah, tiba-tiba dilantik, tidak pernah ada di kelas. Kaleng-kaleng. Tahu kaleng-kaleng? Belek-belek. Tahu belek-belek? Kaleng-kaleng. Walaupun ini ada gagal di sana. Itu begitu kaleng-kaleng itu. Sekolah adik-adik sekalian. Ibu-ibu kasih sekolah anakmu. Besok kasih tahu. Nah, bapakmu dulu itu cita-cita jadi polisi. Tapi karena tidak ada modal, nenekmu kasih berhenti sekolah. Sekarang lanjutkan cita-citanya bapakmu. Kau jadi polisi. Tapi jangan kau sogok. Katanya tamatang SMA polisi bayar sampai 700 ruta. Jangan kau. Tuhan kau sogok. Bagaimana caranya? Berdoa kau. Minta kau setiap sholat. Ibu minta setiap sholat, bapak minta setiap sholat, neneknya minta setiap sholat, 5 keluarganya selalu minta dalam sehari. Berarti 5 kali 5, 25 doa sehari. Masa Allah tidak kabulkan doa? Ini cuma tidur.
tidak. Begitu kau mau lulus polisi, langsung di otakmu. Nige sogo, nige sogo. Kau sekolah baik-baik. Apa hebatnya orang sekolah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat di antara kalian. Nah, akai derajatmu pun Allah Ta'ala. Mana buktinya? Biar terlambat datang di depan kiustad. Kuenya bosara. Tidak tahu apa isinya. Ada temanku tinggi juga sekolahnya, tidak tahu mengaji, di belakang duduk. Apa tamana? Rokok-rokok cabilla. Itu Allah angkat derajat. Maka sekolah dia sekalian, belajar. Ya. Nah, berikutnya. Usia 40 tahun. Nabi mulai cemas dengan sekampungnya. Kenapa ini orang Mekah? Nah, patung nak sembah. Mereka menyembah Latta, Manat, Usta, Hubal. Bingung Nabi. Kenapa ini sekampungku, keluargaku, nak batu, nak sembah? Kenapa sekali bukan yang bikin patung, kok sembah? Akhirnya selalu ke Gua Hira. Merenung. Suatu ketika 3 hari 3 malam tidak pulang. 17 Ramadan. Datang malaikat Jibril dalam bentuk pemuda yang gagah putih bersih. Dia peluk Nabi, nak pakai Nabi tak? Bacai Muhammad. Dia usah mak baca. Bacai. Dia usah bacai. Bacai. Akhirnya macuk Nabi tak? Ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Sampai ayat 5. Mekek Nabi tak? Menggigil. Lisu. Napodangi benena. Sayangku. Oh, Nabi tu romantis. Tapi ibu-ibu, kalau tidak pernah kau nak panggil sayang suamimu, nah tiba-tiba dipanggil sayang, hati-hati. Ada orang pak mulai dekat-dekat pensiun, selalu nak panggil istrinya, sayangku, ada tamu. Oh, sayangku, bikinkan kita. Oh, sayangku, adakah handuk? Didengar sama cucunya, ih tahu. Kakekku, romantisnya. Setiap panggil nenek, sayang. Langsung Nabi bilang, kakek, cangkur ibu nak. Kenapa? Ku lupa nama-nama nenekmu. Jangan terlalu. Ibu-ibu juga yang selalu tiba-tiba ada foto selalu nak bawa suamimu, hati-hati. Saya kan diprotes sama temanku. Ini ustaz tidak pernah ada fotonya istrinya di Facebook, tidak pernah ada fotonya di Instagram, tidak pernah ada fotonya di wallpaper HP-nya, anaknya aja saja. Kenapa kan tidak pernah ada istrimu itu? Di dompet juga tidak ada. Aku bilang, aku apa bawa fotonya? Nah, aku tahu di mukanya. Saya sudah hafal mukanya, baru sudah tahu, oh ini istriku. Hanya orang yang tidak tahu istrinya itu yang selalu bawa-bawa foto. Jadi kalau anda nak tahu muka atas suami tak, salah anda bawa fotonya, mana istriku jini? Ini jini, makanya aku terlalu cepat bangga. Ada lagi orang pak, dia pergi mall sama istrinya. Selalu dia pegang istrinya, nak kalepik maturut limang. Langsung dia bilang orang, tahu apa Haji, romantisnya. Langsung dia bilang, pas, angkur ribu, kenapa? Kalau lepas tangannya ini banyak nambi. Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Sin Habibillah. Sudah. Maka dia Nabi tak selimuti kak kesik mekik kak macekik ladek ke ye selimuti kak. Engkau tu pura pakai kak. Begitu kata selimuti saya. Khadijah berkata, sami'na wa ta'na. Saya dengar dan saya taati. Masya Allah. Kira-kira ibu, kalau suami tak telung ngeso, telung peni dek na lisu. Itelpung dek na jawab. Whatsappi na rije. Tapa pole meke. Oh makna. Selimuti saya kak kesihe. Macekek karena kena. Kira-kira muslimu kila kemul bu. Ha? Oh mak jalo ko. Boleh kega ko.
Telung gesodek gaga karebamu. Baik. Berarti kalau ibu bapak, ibu-ibu mau bahagia, janganlah kau sangka buruk sama suamimu. Ya? Dek mulai bahagia kau bolamu, kau curiga kau materuk-teruk kau lakimu. Labak galung lakimu mah curiga si kau. Wih, joka salah si embok ni roi. Loki mak galut cilaka. Kenapa si jalan labak lakim nama telpon ni? Kega kau? Aji, kega kau? Kau mau kije galung eh, beli kau? Video call kau yolo, he, lakum mok. Dek gaga bahagia meruntuk, kamu curigai teruk lakimnya. Siaga gana tau mat serang, mat burane urane bakunrai, suami istri mat serangi nasabak waga. Ceraga, curiga. Kira enak kita dicurigai terus. Kita pergi cari nafkah, kau masih curiga. Labak sih. Masuk ki musapak ki. Letuk ke kau boleh menenak. Nah, lah boleh cek kau cantik kau. Pidik macomu. Magalak mandre. Makutu. Maka bokal. Kalau ini bila. Menonton ke televisi. Artis mah cantik-cantik. Baik. Mah putih mana artis. Sisir nama bokok kimite binita. Wah. King Kong. Nah pendre itu aja enak. Nah pendre aja enak. Manre canggoreng. Pendre kalepak nama bulu. Napa menguak. Bu. Hey. Maka dia nabita. Istri yang soleha itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Coba makanya Nabi tak. Istri yang soleha menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Tapi ibu-ibu makukue melok pilo botina cantik. Mangarisan apa ke mana bedakna. Si senna melok mati lu si balakena. Lah. Daster terlumpen ni dia gana susah. Nah, pakai be mas sopit-sopit tu. Nah, pita mana kutan, nah. Maka dia laki, nah, pakai singi pita mana kutamu. Mita mana tu boleh bolai. Kada agak nasa, jangan lihat behanya. Yang penting rasanya. Hey, bu. Maka dia dah bita, komelo komita makunraina poji pungan latala koke kubulana masenna nyawana lakinna. Itu ciri-ciri perempuan baik. Ketika ada di rumah senang perasaan suaminya, itu perempuan baik itu. Ada ibu-ibu curhat sama saya. Maje lakke kurus tas desi senatna kubulae. Si melo-melo nan lutu. Napa yo be labe si? Kada kak, tau kak aku tersinggung ni. Macam cerita nak. Kada bu, engkau tu suami istri panenak kak benina. Si mana nak nenak na. Akhirnya rulakin, na natiwi lo meli ulawang. Pura li ulawang, masa na ni nyawana benina. Mau kepikir ulakin na. Kego, tiwi iya beniku. Supaya apa aja menenak. Bu, ada ingat di kampungnya ada sumur tua. Ya, sumur patak datuk di tau umuruna. Madalam 10 pitu umuru dalam. Nah tiwi ni benena. Dik. Itu aku gerak engka gawai na tu bujunge. Dek gaga deng. Itu jolo. Dek gaga na sokang ni benena pa. Mabuang manenna nok ko tu. Dek tau wang kali ngai manenna. Be tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar. Tinggi hitam besar. Tasil lelakin. Hei, ni kau. Siapa kamu? Saya bilang, iya na jin penunggu ini sumur ini. Iya saya lah jin penunggu sumur ini.
400 tahun sudah saya di dalam sini, ada perempuan mengomel aja kerjanya di dalam. Napa si jam deh, menendak, deh tahan lebih koyak lari. Jin lagi nih tahu, apalagi lah kemu. Ibu, hei, mulai besok ibu hilangkan itu curiga sama suami. Kalau kalian mau bahagia, sangka baik. Kau telpon suamimu tidak dijawab, sangka baik. Oh, masam pajak duhai. Telpon si dek jawab, mak beri jama ilak keku. Kau masih gie kasih. Telpon si, wah mata darus sih. Apakah lebih apa lakna? Tenang perasaan. Kalau dia maksiat, madosa, mapigau salah, alena itu doh ko neraka, dek utanggungi dosana lakemu. Beda ini orangnya, namo ini ustaz, pak kapala korang, makasih agamata, tapi beneta dia nama jilbab, beneta dia nama sampajang, beneta pak gosip, eh, lakena yolok taman neraka napa benina. Kaya aja ko suka ngomel. Menenak bawa zaman. Makutu. Ya. Ma, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hilangkan sangka, hilangkan sangka buruk. Tenang itu rumah tanggamu. Insya Allah bahagia, ya. Jangan selalu bercuriga. Tidak ada baiknya itu curiga sama suami. Pak, sangka baik. Insya Allah. Ya. Bisa, ibu? Hey. Bisa? Bisa? Nah, dengar itu, Pak. Bisa. Ya, tapi bapak juga harus jadi suami yang baik. Jangan kau suka tipu istrimu. Kau benemu masapa di dega, ga mau bau-bau na di tuna gaga. Sekali na temang SMA na tajen nindi kirinya kau. Alasan rapat, ternyata pigi merapat. Eh, Pak, tidak ada kemuliaan laki-laki yang tidak memuliakan istrinya. Yoro nabita pak 10 si di binina. Bayangkan 10 si di binina. Coba. Tapi dek gaga makada usessa aleku malakaiko Muhammad 10 si di. Idi si di mi beneta menderita lahir batin. Pekko carana melo komadalle. Pekko carana menok makasih katongamu, benemu mutipu. Tenang kok bu, saya bela kok ini malam. Coba lihat itu istri tak sabar, kasihan. Hah? Luar biasa sabarnya itu istri. Nah tinggalkan Jawa, dia tinggalkan kampungnya Jene Ponto, nah tinggalkan kampungnya di Bone, tinggal di Sidrap. Kenapa? Karena ikut sama suaminya. Sampai di sini istrimu kau hina, kau maki-maki, bodoh memang kau sama aja kau bapakmu. Weh, bagaimana itu sakit hatinya perempuan kau kasih bodoh sama bapaknya? Jangan ketawa! Orang serius ini. Coba itu ada juga itu laki-laki kayak, nah bilang orang Bugis soro kau. Nah keteni duitnya, benena nasesa, sama tetangganya sopan, sama istrinya kasar. Maki-maki, jelek, matampu sih. Apa kau, laki-laki apa yang begitu? Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau maki. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina dia. Jangan kau sakiti fisiknya. Gimana kalau kau sudah tidak suka? Bawa ke pengadilan baik-baik, ceraikan dia secara islami. Tenang kau, ibu. Coba lihat itu, kasihan. Ada ibu-ibu curhat sama saya, Ustadz, saya kena kanker, makin parah kankerku. Begitu saya sakit, suamiku selingkuh, Ustadz. Saya mau minta cerai, tidak mungkin saya dalam keadaan sakit begini. Saya mau pulang orang tuaku, saya malu. Saya mau ngalus anakku, kasihan. Saya bertahan tambah sakit ini, kalau kanker itu stres tambah cepat mati. Ya, saya lihat dengan mataku dia bawa perempuan, Ustadz. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya lemah. Masa bapak tega kasih begitu istri dalam keadaan sakit? Anu je ustaz, pedek pandanakan ni, sabar aku, itu mi jodohmu. Sabar. Tidak
kalah rumus menghadapi perempuan sabar. Dek naga kaliro sabar. Manenai ustaz sabar. Kalau perlu makan kau buat tidur. Tutup selesai urusanmu. Nah mau mu jelaskan dek tona tamak kelena. Anya. Diam kau. Mu jelaskan satu makutana si dua. Pure dua makutana si telu. Pure telu apa sih? Sudah semua nah mungkin sih yaro dua taunge yolo. Nih, ciki sipak-sipak ni makundrai. Maka lebih baik diam. Diam saja. Sakit hati ustaz. Sudahlah. Sakit hatimu, bayangkan bagaimana perempuan jadi istri. Gaji jadi polisi 5 juta. Dua anak. Cicilan motor, cicilan rumah 5 juta. Mana bisa cukup zaman sekarang? Tapi alhamdulillah karena hebatnya itu perempuan, dia bisa atur itu 5 juta untuk hidup 1 bulan. Itulah perempuan. Coba kalau bapak-bapak 5 juta 1 bulan, 3 minggu habis. Itulah hebatnya perempuan. Maka jangan kau hina istrimu, jangan kau sakiti dia, karena itu sumber rezekimu. Menenai ustaz, diam. Marah-marah. Bayangkan bagaimana susahnya hamil. Bagaimana kalau baku tukar kipa? Bapak yang hamil, istri jangan cari uang. Hah? Mau rasakan hamil? Ambil kobak kelapa satu biji dengan kulit-kulitnya kasih masuk di perutmu. Hah, biar Kapolres ndak tahan. Mana bisa, biar tentara kok repotnya. Itu perempuan 9 bulan dia bawa kemana-mana. Ndak ada ibu-ibu hamil lah bila simpan dulu mau kipi pasar. Ndak ada. Apalagi kalau tidur hamil. Pernah kita tengkurap? Kau matampu ki, mopak ki. Seperti perahu. Coba lah ibu hamil kalau tidur kasihan, sesak nafas. Berapa bulan ibu hamil? Pernah tengkurap? 9 bulan tidak tengkurap, itu perempuan tahan. Bapak 2 minggu tidak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya perempuan. Maka muliakan istrimu. Coba waktu melahirkan, masih ingat waktu melahirkan bu? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang istri Kapolres keluar kok nak. Tobak nak Pak De, dah bila matampu terakhir ni. 9 bulan kemudian, matampu sih. Ayo, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, kalian mau sukses, kalian mau bahagia, muliakan istri. Ya, muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi laki-laki yang menghina istrinya. Itulah enaknya. Jadi kalau dia ngomel-ngomel, bayangkan lagi bagaimana susahnya menyusui. Coba kalau bapak menyusui. Apa? Berani kok? Ibu-ibu, masih ingat waktu menyusui, bu? Waktu nak tumbuh giginya. Lagi, kok gigi saya tidak nak cabolok tu, lepas aku nak siang anaknya malam bapak kasihannya itu ibu-ibu. Makanya hamil, melahirkan, menyusui, inilah yang tidak bisa dimiliki laki-laki. Sehingga Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, 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 bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Setuju? Nah. Itu ngebede. Ibu, 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 bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Iya toh?
Eh, ibu, 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 bapak. Berarti satu bapak, tiga ibu. Berani kok. Kada bedain coba nih, coba nih, pasti runtuh ku nenekmu. Hai ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya. Kalau kita cinta Nabi, mulailah amalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Ada tiga cara mencintai Nabi. Satu, amalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Mulai yang kecil-kecil. Kalau adik-adik yang hanya bisa pelihara jenggot, peliharalah jenggotmu. Tapi jangan kau hina yang tidak mau pelihara jenggot. Ya. Kalian mau pakai celana jingkrang, silakan. Tapi jangan kau bilang kafir yang sesat yang bawa mata kaki. Itu sunnah. Kamu yang mau pakai di atas mata kaki, silakan. Tapi yang tidak mau juga mata kaki, jangan kau bilang sesat itu. Jangan. Ini adik-adik ini sekarang banyak belajar agama, setengah-setengah. Gampang. Hanya satu ustadznya. Sahabat ustadz ini. Saya diminta bikin grup itu. Saya bilang, jangan. Saya semua sahabatku. Mulai janda, duda, gadis, cantik, jelek, semua sahabatku. Kalau kau bikin sahabat Ustaz Dasat, berarti ada bukan sahabatku. Ini anak-anak belajar agama, sekalinya sahabat Ustaz A, A saja mau dengar ceramahnya, tidak mau dengar ceramahnya B. Sahabat Ustaz B, B dia tidak hanya didengar, tidak mau dengar Ustaz C. Jangan, dengar kau semua itu Ustaz. Makin banyak Ustaz kau dengar, makin bervariasi ilmumu, makin banyak ilmumu, makin lengkap kau punya pengetahuan, makin lengkap pengetahuanmu, makin gampang hidupmu. Sama dulu saya waktu awal-awal belajar agama. Oh, enggak mau lihat perempuan. Aurat, dosa. Gini saja saya. Beseksa juga kita. Setelah saya pelajari banyak-banyak kitab, tergantung niatmu. Kalau kau niat nafsu lihat perempuan, jangankan kau lihat, kau bayangkan saja sudah dosa. Kalau lihat perempuan kau tidak nafsu, enggak dosa. Kau lihat auratnya, tidak berdosa. Kapan? Tidak disengaja. Tiba-tiba kelihatan pahanya. Tidak berdosa kalau tidak sengaja. Subhanallah. Puji Allah. Bukan auratnya kau puji. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Itu. Yang kau bilang, alhamdulillah. Batasnya apa? Kedipan mata. Ketika matamu sudah berkedip, kau buka lagi, palingkan pandangan. Astagfirullah. Yang kau, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayo. Kalian yang bisa memelihara jenggot, peliharalah. Kalian yang mau pakai celana jingkrang, silakan. Ya, tapi sesungguhnya hijrah itu bukan sekedar yang begitu. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bisa Arab setengah-setengah. Afwan. Jazakallah khair. Kaifa haluk ya akhi? Kullu nafsin sa'iqatul maut. Nah, ya. Nah, amalkan sunnah. Mulai yang sederhana-sederhana. Ya, pakai sepatu kanan dulu. Buka kiri dulu. Itu gampang-gampang. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim, kanan dulu baru kiri. Aktifkan handphonemu bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kunci motormu bismillahirrahmanirrahim. Itu semua sunnah. Coba amalkan itu yang sederhana-sederhana. Matikan handphonemu sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah sunnah. Amalkan yang gampang-gampang dulu. Mulai naik-naik agak susah-susah. Ya sudahlah. Kau mulai dengan biasa selalu ada wudunya. Naik-naik lagi. Tambah lagi dengan apa? Solat duha di pagi hari. Ibu-ibu. Mau kita bantu suami tak cari nafkah? Mau ibu? Paling hebat adalah solat duha. Suami tak pergi ke sawah, suami tak pergi ke kerja, suami tak pergi dagang, maka istri yang baik dia solat duha di rumahnya. Dek usang ijek sunnah selina ustaz. Ya Rasulullah, Bu, dek nama kada ucapkan apa?
ya rasalie namolale mattok ni lalanga titta ya na tu salli ya na tu hunia melo kamatu masam pajat duha niat na tu mau diucapkan bagus, tidak diucapkan sah, salli sunnatan duha kata ini lillahi taala wa kata masam pajat duha dua rakaat sunnah irisiseku sebab karena Allah taala Allahu akbar deto ta apalah ya paling gampang menghadap kiblat apa Makkah dan Epuang masam pajat duha kana Allah dua rakaat ulasi oh puang pada moyona Allah sila puraniro mila doa ni puang idik sogi iya ata puang tak cangak masompak kecuali idik puang tak cangak milau kecuali lo idik puang boleh nak kasih milau ku idik puang lah baru kasih lakiku masapak dan lek tak buka kangi dan lek nah ya ko mabela mo pita pacaweki puang ya ko yasik mo pilangi epano i puang ya ko mabela ma pecek dek mo pipak gena i puang yang paling penting ro puapak barakai sudah tidak harus bahasa Arab jangan ngambil buku baca bingung malaikat lain di bibir lain di hati nabila malaikat agak masuk mutu haji lain di mulut lain di hati dia mau supaya suaminya sehat walafiat tapi doa dia baca doa minta hujan bingung malaikat ya adik-adik kok sholat duha zaman saya sekolah dulu dek sholat duha alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya lepas bunyi bel saya ke musalla 5 menit saja salat duha 2 rakaat sudah itu saya berdoa kepada Allah ya Allah saya terima nasibku miskin saya terima orang tuaku miskin saya terima saya orang kampung tapi jangan engkau miskinkan ilmuku jangan engkau jadikan saya miskin akhlakku jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan berikan saya kemudahan dalam berpikir kemudahan dalam pemahaman ya Allah inilah doaku terima dan kabulkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sudah berdoa 7 menit saja baru saya ke kantin kalau ada uang tidak ada uang carian orang kaya dongo ada perdasat ada kerjakan dulu gampang belikan aja jalan kote selesai nah bilang kita mangku kampungan mesti terus ke kerja kampungannya ini aku bilang biar mi daripada kau ndak ada kampungmu selesai bos sholat duha anak muda kupungan la talak kabulkan doamu tidak ada kekuatan manusia yang bisa halangi tapi yang jadi masalah kau sudah miskin goblok tidak mau lagi berdoa apa andalanmu saya tahu saya miskin saya tahu saya jelek saya tahu saya tidak punya keluarga orang kaya saya tahu kalau tidak punya yang bisa jadi backing saya maka saya dekati Allah saya pegang janji Allah katani mana saya janji napung Allah ta'ala udu'uni astajib lakum miloko kaya walekko itu janji Allah bukan janji caleg kalau caleg siap pilih saya ini kartuku telepon begitu terpilih nah ganti nomor HP-nya ayo doa dek kau minta doa sholat duha kok jangan kau nangis kalau jangan kau nangis di depan manusia mengada tolonglah Pak tolong jangan Allah tidak senang kau datang menghadap kepada Allah dalam salat duhamu dalam salat tahajudmu dalam salat hajatmu kau nangis di hadapan Allah Allah kasih kau Allah taala janji kok udhuni astajib lakum min lako koyak pasti lo alekko dan Allah janji ana inda sanni abdi bi saya tergantung sangkanya hambaku kalau dia sangka diterima saya kasih kok dia sangka saya terima saya kerikan kamu yang jadi masalah kalian tidak yakin nala moga je pangi letuk moga je dek nala letuk berdoa sama aja Ustaz yakin sekali saya berdoa Ustaz yakin sekali saya selalu berdoa cocok mi tapi di Facebook kau berdoa di Twitter kau berdoa sibuknya itu Tuhan membaca statusmu kau berdoa selesai sholat biar kau berdoa 24 jam setiap jam kau berdoa sampai keluar gigi palsumu berdoa tapi kau tidak sholat tidak bakal sampai doamu sholat kau sudah kau sholat minta kau kepada Allah nah Allah janji bayangkan 5 kali kau minta 1 hari masa Allah tidak kasih kau
Yang jadi masalah kau sudah miskin, jelek, dongo, goblok, beleng-beleng, kepala batu, busuk kalepakmu. Nggak sembahyang kau lagi. Kau minta kepada Allah. Kalau Allah yang angkat derajatmu, tidak ada kemampuan manusia yang bisa menghalanginya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, besok saya ceramah di kantornya Pak Kapolres. Tapi pagi-pagi, jam 7. Bapak-bapak sudah sholat subuh, datanglah di sana. Supaya Kapolres tidak repot sediakan kalian konsumsi, bawalah kalian konsumsi masing-masing. Sudah kau didengar, kasih dengar ceramah gratis, mau kau lagi dikasih oleh-oleh. Jelas? Terima kasih kepada ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan kehadiran bapak ibu bisa menjadi sumber datangnya berkah dari Allah. Belum. Berdoa dulu. Ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah.